Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar kabar gembira di masa PPKM darurat. Akhirnya, cair juga bantuan langsung tunai. Kamis 5 Agustus 2021, mulai jam 8 pagi. Simak video berikut, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Di masa PPKM darurat 2021, pemerintah mempercepat pencairan berbagai jenis bansos dari berbagai kementerian. Ada PKH, BPNT, BST, UMKM, BLT BPJS atau BSU BPJS Ketenagakerjaan, Prakerja, dan lain-lain. Dan kali ini, mari kita simak bersama jadwal pencairan bantuan langsung tunai besok hari Kamis 5 Agustus 2021. Kita lanjutkan kawan-kawanku di seluruh Indonesia. Tadi sore admin mendapatkan informasi bahwa untuk hari besok Kamis 5 Agustus 2021 akan ada pembagian atau pencairan bantuan langsung tunai. Ini kita buka saja langsung seperti apa surat pemberitahuannya. Admin bacakan supaya pencairan ini tidak dianggap hoax, karena mungkin tiap daerah akan berbeda ya, tidak serentak. Dan kalau blur ini admin bacakan saja ya. Disampaikan dengan hormat ya, sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyaluran program bantuan langsung tunai BLT Dana Desa Tahap 9. Maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir pada hari Kamis. Hari Kamis 5 Agustus 2021 waktu jam 8 sampai dengan selesai tempat Balai Desa dari Harja. Jadi suratnya seperti ini. Admin coba perjelas karena ini blur. Pembagian langsung tunai BLT dan desa untuk tahap 9 ya. Jadi ini untuk tahap 9 satu bulan ini pencairannya, karena tahap 8-nya sudah, senilai Rp300.000. Dan untuk pencairan ini tiap daerah tidak sama. Admin mendapat informasi ini langsung dari akunnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwasanya ini khusus daerah Kabupaten Purwakarta nih secara serentak menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa. Masing-masing keluarga ini akan menerima uang tunai senilai Rp900.000 untuk pencairan selama 3 bulan, yakni pencairan BLT desa bulan Mei, Juni, dan Juli. Jadi ini tiap daerah ya tidak sama, karena memang untuk daerah di Kabupaten Ciamis yang admin terima suratnya ini untuk tahap kemarin Mei, Juni ini sudah lancar ya, sudah tersalurkan Mei, Juni, Juli ya. Jadi ini untuk yang lain yang mendapatkan 3 bulan itu karena memang untuk 3 bulan di rapel ya. Jadi supaya tidak salah paham bahwa benar akan ada pencairan besok hari ya, pencairan bantuan langsung tunai dana desa. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat. Kepada yang belum cair ya harus bersabar ya, karena pencairan dari pemerintah itu banyak, tetapi kita kan yang menunggu kadangkala ya kapan cairnya, seperti itu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kita semua diberi kelancaran ya, dan rezekinya yang berlimpah. Amin.